Siap perang, OPM tantang pasukan setan TNI, kami siap perang terbuka. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, mengancam pasukan setan alias prajurit TNI dari Yonif 315, Garuda Kodam 3 Siliwangi tidak akan bisa keluar dari hutan Duga, Papua. Mereka memastikan akan melayani berapapun jumlah pasukan TNI Polri yang diterjunkan pemerintah Indonesia. Hal itu disampaikan salah satu anggota TPNPB OPM dalam sebuah video yang beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @fakta.indo, anggota TPNPB OPM itu terlihat berada di dalam hutan. Ada dua anggota TPNPB OPM dalam video itu, satu di antaranya tampak memegang senjata laras panjang. Kami tidak akan mundur satu langkah pun, kau mau kirim berapa personel pun tetap kita layani, kata anggota TPNPB OPM dalam video tersebut seperti dikutip suara.com, Senin, tanggal 3 Mei tahun 2021. Lebih lanjut, anggota TPNPB OPM itu juga mengancam pasukan TNI Polri yang telah diterjunkan di hutan Duga, Papua tidak akan bisa keluar. Dia memastikan personel TNI Polri tersebut tidak akan lolos dari pemantauan mereka. Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya mengumumkan TPNPB OPM dan Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua sebagai organisasi teroris. Dalam undang-undang tersebut, teroris diartikan setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban secara massal atau menimbulkan kehancuran terhadap objek vital strategis terhadap lingkungan hidup fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, dan keamanan. Berdasar definisi yang dicantumkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2018, maka apa yang dilakukan oleh KKB dan segala nama organisasinya dan orang-orang yang berafiliasi dengannya adalah tindakan teroris, kata Mahfud dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube Kemenko Polhukam, Kamis, 29/4 lalu. Belakangan, Kodam Ketiga Siliwangi menerjunkan pasukan Yonif 315, Garuda atau biasa disebut dengan pasukan setan. Pangdam 3 Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto mengatakan pasukan setan ini mulai diberangkatkan ke Papua untuk memberantas TPNPB OPM dan KKB yang telah dinyatakan sebagai organisasi teroris. Di sisi lain, pasukan setan ini juga ditugaskan untuk menjaga keamanan masyarakat dari serangan KKB, pertahankan dan tingkatkan reputasi yang telah dimiliki, maka tidak ada alasan untuk gagal dalam operasi.